Halo teman-teman, jumpa lagi di vlog saya, vlog jelajah China dan juga kulinernya. Di video ini saya akan menjelajahi satu tempat yang populer, yaitu Distrik Seni 798. Ikuti saya terus. Distrik Seni 798 atau 798 Art Zone adalah area seni yang terletak di kota Beijing dan menjadi salah satu landmark seni dan budaya kontemporer di Beijing. Angka 798 berasal dari nama pabrik elektronik yang dibangun pada tahun 1950-an. Dari pabrik elektronik yang sudah tak terpakai lagi, kemudian sekarang beralih menjadi galeri-galeri seni dan ruang terbuka untuk aktivitas seni masyarakat, seniman, dan artis di seluruh China atau Tiongkok. Kini area pabrik yang telah difungsikan menjadi area seni yang setiap harinya ramai dikunjungi wisatawan dan masyarakat sekitar. Di area ini terdapat lebih dari 400 organisasi serta lembaga budaya membuka galeri seni, baik seni klasik dan kontemporer dari berbagai suku di Tiongkok, termasuk publishing house, perusahaan desain arsitektur, perusahaan desain pakaian, perusahaan desain interior, studio musik dan film, tempat kursus seni, restoran, kafe, bar, toko buku, dan lain sebagainya bisa dengan mudah kita temui di sini. Beberapa negara juga membuka galeri seni untuk memperkenalkan seni dan budaya lewat pameran seni di Distrik 798 ini. Di sini kita pun juga bisa menemui banyak seniman ataupun kalau beruntung juga kita bisa bertemu artis-artis di Tiongkok sebagaimana mereka menyelenggarakan kegiatan seni, termasuk festival seni internasional, festival film, pameran foto, pameran lukisan, patung, musik, fashion show, dan aktivitas seni lainnya. Untuk mengunjungi area ini, kita tidak perlu membayar tiket masuk. Namun, ada beberapa galeri atau museum seni di dalamnya memungut tiket masuk, termasuk pada saat festival-festival tertentu. Kegiatan yang bisa kita lakukan sewaktu mengunjungi Distrik Seni 798 adalah menikmati pameran seni, memotret objek-objek seni. Setiap hari kita pun bisa melihat anak-anak muda melatih kemampuan fotografi mereka di Distrik Seni ini. Membeli buku terkait seni, makan dan minum di kafe yang sangat atraktif dan berdesain unik. Dan yang pasti kita bisa membeli barang-barang seni di sini. Namun barang-barang seni yang ditawarkan di sini harganya lumayan tinggi, jadi pastikan Anda benar-benar tahu tentang barang seni yang Anda beli. Untuk menuju ke Distrik 798 yang terletak di timur kota Beijing, Anda bisa naik subway atau metro, naik bus, ataupun juga naik taksi online di beberapa aplikasi yang tersedia. Mengunjungi Distrik Seni 798 yang sangat luas ini diperlukan waktu 1, 2, atau hingga 3 jam untuk menjelajahi satu persatu galeri seni yang ada di Distrik 798 ini. Itulah tadi review dari Distrik Seni 798 di Beijing. Klik like, share, dan juga subscribe untuk channel saya. Dan ada video-video menarik lainnya yang bisa kalian tonton. Terima kasih dan sampai jumpa.